Jadi untuk membongkar bureng atau head ya, Vario 125 atau Vario 150, kalau tidak menurunkan mesin atau tidak melepas ya antara rangka dengan mesin, bisa menggunakan cara ini. Karena kalau menurunkan rangka atau mesin atau memisah rangka dengan mesin itu harus melepas kabel-kabel ya, terutama di bagian cepul ini. Atau kalau buka bagian depan di bagian sini, aki atau di soket itu ya di bagian depan sini, itu lebih ribet lagi. Terus buka lagi kabel di sensor cepit di bagian belakang sana. Nah, kalau bukanya langsung ya tanpa menurunkan mesin, bisa menggunakan cara ini ya. Kita buka dulu radiator sama water pump seperti ini ya. Selanjutnya ini motor kita miringkan ya. Kita miringkan lalu kita lepas headnya. Jadi kalau posisi seperti ini nyangkut. Ini harus kita angkat ke atas atau kita miringkan ya. Nah, selanjutnya kita lepas dulu dudukan bacok ya bagian bawah.